Timnas Indonesia U16, satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia tahun 2020. Kesuksesan itu tidak lepas dari peran pemain yang tampil bagus di setiap laga. Salah satunya adalah Alessandro Felix Kamuru. Kelebihan Alessandro Kamuru adalah skill olah bolanya yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Yang lebih kerennya lagi, dia adalah seorang wingback. Walaupun dia juga bisa bermain di sayap kiri penyerang timnas U16. Alessandro Kamuru seringkali mengecoh lawan-lawannya, bahkan hingga terjatuh. Tidak hanya unggul dalam menyerang, Alessandro Kamuru juga tidak kalah bagus ketika bertahan. Tackling-tacklingnya begitu krusial ketika pertahanan timnas diserang oleh lawan. Tackling kerasnya bisa menghentikan lawan, walaupun kadang tackle kerasnya membuat lawan emosi. Every breath, every breath, every breath, I could use.